guys, kembali lagi di channel Sobat TV. Kali ini saya akan memberikan cara membuat ramuan asam urat. Bagi kalian yang terkena asam urat, kalian bisa mencoba ramuan berikut ini. Oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama, kita siapkan 10 lembar daun dewa. 10 lembar daun salam. 4 batang sereh. Langsung saja menuju cara pembuatannya. Pertama, rebus 3 gelas air. Sambil menunggu air mendidih, kita hancurkan terlebih dahulu serehnya. Dan jangan lupa cuci bersih semua bahan-bahannya. Setelah airnya mendidih, masukkan sereh, daun salam, dan daun dewa. Rebus hingga tersisa 1,5 gelas air. Setelah tersisa 1,5 gelas air, tuangkan dan saring ke dalam gelas. Kalian bisa meminum ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Oke, sekian dahulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk bahan dan cara pembuatannya, kalian bisa lihat di akhir video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita ya guys.